Balik lagi dengan gue Gian dan welcome to What's on Film. Setelah sebelumnya, Rebecca Ferguson sukses di film Mission Impossible Fallout dan kabar baru yang gue denger, Rebecca Ferguson akan menjadi pemeran utama wanita di film Man in Black yang baru loh. Di film ini bakal ada Liam Neeson sebagai kepala cabang agen MIB di Inggris dan juga ada Kumail Nanjiani akan satu rekan dengan Rafe Spall. Walau belum tahu juga sih apa yang ada di dalam film MIB. Emma Thompson akan bergabung dan berperan sebagai Agent O. Film Man in Black akan disutradarai langsung oleh F. Gary Gray dan ditulis oleh Matt Holloway dan Art Markum yang juga penggarap Iron Man. Film ini akan diperkirakan rilis pada 14 Juni 2019. Jadi menurut lo gimana nih soal pemain yang bergabung dalam film Man in Black yang baru ini? Dan apa tanggapan lo? Dan share pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Gue cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on Film selanjutnya.